kalau olahraga itu benar-benar memanage, memaintain badan kita. Dan biasanya itu kalau kita memang sampai ke go internasional, mohon dukungan. Kickboxing adalah salah satu cabang olahraga yang tengah digemari anak muda saat ini. Kegiatan ini merupakan aktivitas fisik dari Jepang yang menggabungkan gerakan menendang dan meninju. Baru-baru ini, telah diadakan event kegiatan Black Panther Kickboxing Championship yang diadakan di kota Bandung. Seorang DJ dan juga penyanyi, Dinar Candy, ikut mengisi acara Black Panther Kickboxing tersebut. Menurutnya acaranya tersebut bermanfaat bagi anak-anak muda yang suka tawuran, lebih baik ikut olahraga kickboxing. Pertarungan di Black Panther tuh keren banget, iya kan? Karena mereka sportivitas yang tinggi. Aku juga kaget, ya kan? Kayak Black Panther kan tempat hiburan baru, tapi dia langsung kayak ngadain acara sport gitu kan. Itu kayak di luar ekspektasi banget, tapi itu keren banget. Dan buat para pemenang di Black Panther tadi kickboxing, selamat ya. Pokoknya kalian keren, performance-nya tuh keren banget gitu. Sportif banget. Wah, itu keren banget sih. Harapan saya tentu besar sih, dapat menginspirasi juga bagi para pelaku usaha lainnya di Kota Bandung, khususnya Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya, agar juga melakukan hal yang sama seperti yang dibuat oleh Bapak Lucky melalui Black Panther. Semoga saja ini menjadi semacam virus positif. Pokoknya buat pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat, mohon dukungannya untuk para fighter, semoga bisa difasilitasi gitu. Jadi jangan karena kan kita tuh kalau olahraga itu benar-benar memanage, memaintain badan kita. Dan biasanya itu kalau kita memang sampai ke go internasional, mohon dukungan dan mohon fasilitasnya buat para fighter ataupun para olahragawan yang selalu apa sportivitas buat membawa mendukung nama Indonesia juga. Kami menyelenggarakan satu event khusus yaitu Kickboxing Championship yang bekerja sama dengan rekan-rekan kami dari KDI yang di sini juga sudah hadir, Bung Heri sebagai salah satu legend kita di Bandung, juga Bung Yan yang juga hadir di sini akan menjelaskan secara teknis. Dan kami berharap program-program yang kita susun malam ini akan menjadi satu kalender event reguler kita di masa depan. Kami sebagai Shamsen KBI Pro akan memberikan sepenuhnya kepada setiap promotor yang ingin menjadi promotor untuk mendorong prestasi atlet-atlet profesional untuk menggali potensi-potensi mereka. Jadi mudah-mudahan para pengusaha dan promotor-promotor yang lain dapat mengikuti seperti yang dilaksanakan pertama kali oleh Black Panther. Nah, buat kalian nih yang suka tawuran di jalan, ya kan, yang merasa kalian punya power, punya tenaga, daripada kalian tawuran di jalan itu kan tidak boleh ya, kayak itu tuh ilegal gitu. Mendingan kalian fight di Black Panther kalau di Bandung ya. Jadi kan nggak akan dimarahin siapapun dan nggak akan apa namanya, nggak akan melanggar hukum gitu. Jadi buat kalian yang suka tawuran di jalan ataupun suka main premanisme segala macam, mendingan kalau menurut aku ototnya dipakai di Black Panther tuh lebih keren. Kita berharap dengan adanya event Black Panther ini bisa memotivasi banyak anak muda yang di luar sana, apalagi yang apa mereka punya bakat buat keberanian prestasi, tapi kadang mereka tidak tahu buat menyalurkannya, sehingga banyak ada yang tawuran, ada yang apa. Semoga dengan banyak apa dengan event ini bisa memotivasi anak-anak di luar sana buat menyalurkan prestasinya ke olahraga yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya mereka punya apa mental buat bertarung itu bukan di jalanan tapi di ring. Oh iya, Black Panther keren banget. Jadi kayak tempat itu eksklusif, mewah gitu ya, kayak buat kalangan kelas-kelas atas. Pokoknya kedepannya buat Black Panther tetap berjaya, tetap sukses, dan buat para pegawainya tetap semangat.